cuma nonton video 15 detik doang dibayar ke saldo Dana. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial step by stepnya bagus sih cara menghasilkan uang dari nonton video doang. Oke, buat teman-teman yang ingin tahu cara lengkapnya, yuk kita bahas ke video selanjutnya. Sebelum ke pembahasannya, admin akan bagi-bagi giveaway saldo Dana gratis buat pemenang yang beruntung. Syarat ketentuan berlaku, subscribe channel ini, like videonya, komentar yang positif, dan juga di-share videonya. Pemenang akan langsung diumumkan di channel Telegram resmi CareID. Jadi follow ya. Oke, semoga beruntung buat kalian yang ingin mendapatkan giveaway saldo Dana gratis dari admin CareID. Oke, kita langsung aja ke tutorial cara menghasilkan uang dari nonton video 15 detik doang, guys. Jadi di sini nonton videonya nggak perlu panjang-panjang, cukup 15 detik doang kalian bisa mendapatkan pembayaran. Nah, cara menghasilkan uangnya, teman-teman harus install dulu aplikasinya. Untuk tautan aplikasinya saya simpan di kolom komentar. Setelah nanti teman-teman masuk ke dalam aplikasinya, kita kerjakan misinya saja. Tapi tenang aja, guys. Untuk kalian yang nggak mau withdraw-nya ke Dana, ada beberapa pilihan. Misalkan mau ke OVO juga bisa, ke dolar PayPal juga bisa, lalu ke exchange Binance berbentuk USDC ya. Ini juga penghasil kripto. Jadi cuma nonton video, kalian bisa melakukan withdraw-nya ke exchange Binance ya. Lumayan buat tambahan saldo di exchange Binance, guys. Nah, di sini untuk cara nonton videonya paling tengah ya, di paling tengah sini tuh ada play. Nah, di sini banyak banget video-video yang teman-teman tinggal gulir ke bawah aja seperti ini. Jadi nanti setiap nonton video 15 detik doang, teman-teman akan mendapatkan bonus koin. Nah, semakin banyak koinnya, semakin banyak saldo yang bisa kita withdraw. Dan untuk minimal penarikan dari aplikasi itu rendah banget, guys. Cuma 0,35 dolar atau sekitar 5 ribuan teman-teman udah bisa withdraw. Jadi nggak harus nunggu hingga ratusan ribu, hingga jutaan rupiah. Cukup 0,35 dolar kalian udah bisa withdraw. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, bisa lihat di pojok kiri atas itu ada koin yang mengapung. Nah, ini langsung ditambahkan otomatis dan cepet banget, guys. Jadi teman-teman scroll aja ke bawah ya, scroll seperti ini. Misalkan udah selesai 15 detik, teman-teman scroll. Nah, seperti ini. Jadi ini cocok banget untuk kalian yang suka nonton video-video pendek seperti halnya kita nonton video TikTok ya. Nah, di sini kalian bisa menghasilkan uang nih, semakin banyak nonton videonya, semakin banyak bonus koinnya. Nah, itu cara menghasilkan uang dari nonton video 15 detiknya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara withdraw-nya? Nah, ini paling penting banget tentunya kalian ingin menghasilkan uang dari nonton video 15 detik ini kan untuk bisa melakukan withdraw-nya itu ke Dana. Nah, cara melakukan withdraw-nya di sini paling pojok kiri ada profil, lalu di sini ada withdraw. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan withdraw, yaitu bisa ke saldo Dana, OVO, dolar PayPal, Payeer, Binance dan lainnya. Ini masih banyak, tapi paling umum di Indonesia teman-teman bisa melakukan withdraw itu ke Dana. Nah, di sini ada keterangan 0,35 dolar. Jadi saldonya minimal 0,35 dolar, guys, atau sekitar 5 ribuan. Jadi kalau saldo udah di atas 35 dolar, teman-teman tinggal WD aja. Jadi nggak harus nunggu hingga 100 ribu, 200 ribu, hingga jutaan. Misalkan ya teman-teman lagi butuh untuk beli pulsa misalkan, ada 5.000, 10.000 WD aja, guys. Dan ke OPPO juga sama, 0,35 dolar. Khusus ke Dana dan OPPO, ini penarikan instan. Jadi gak langsung, gak harus ya, maksud saya itu gak harus hingga nunggu berhari-hari. Sekitar 1-5 menit itu udah bisa masuk, kecuali ke exchange Binance. Nah, ke exchange Binance, karena ini pembayarannya berbentuk USDC, itu membutuhkan waktu 1-2 hari kerja, guys. Tapi tenang aja, masih tetap dibayar kok. Kalau ke exchange Binance cukup menggunakan ID dari exchange Binance, ya, nggak usah menggunakan nomor telepon, kecuali dari Dana ini harus menggunakan nomor telepon. Nah, kalau PayPal itu cukup menggunakan email. Nah, itu untuk cara withdrawnya tinggal pilih aja di sini, pilih, ditekan, diklik aja, nanti teman-teman akan otomatis. Dan kalau baru pertama menarik itu biasanya akan diminta verifikasi wajah ya, demi keamanan biasanya biar tidak dianggap bot. Jadi bukan verifikasi identitas tapi wajah. Nanti teman-teman cukup sekali aja. Selanjutnya di sini ada misi tambahan, yaitu yang paling sini nih. Nah, di sini ada menu survei. Teman-teman bisa mengerjakan misi-misi tambahan mulai dari survei, ada game tambahan Tapjoy, Ayet, Adgem dan lain-lain. Bisa dikerjakan nih. Misalkan di sini mengerjakan survei nih, kalau teman-teman bisa menyelesaikan semuanya dapat hingga 150 M koin atau 150 juta koin. Jadi semakin banyak koin yang kita kumpulkan, semakin banyak bonus yang kita dapatkan. Dan di sini juga ada misi tambahan permainan gamenya, ada gamenya juga, guys. Nah, ini kalian bisa memainkan game-game ya, semakin
Ini kan misalkan teman-teman lagi malas nih untuk nonton video 15 detiknya, ya teman-teman bisa memainkan game yang direkomendasikan dari aplikasinya. Nah itulah cara menghasilkan uang dari nonton video 15 detik doang, guys. Kalau misalkan ingin mencoba untuk menambah tambahan lah ya, yang misalkan ada waktu luang untuk mengerjakan nonton videonya, untuk menonton video agar bisa menghasilkan uang, ya teman-teman tinggal coba aja. Oke, segitu aja ya untuk informasinya dan sukses selalu.